Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kakak-kakak anggota gerakan pramuka Kota Bogor dimanapun berada dan anggota gerakan pramuka dimanapun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan ketakwaan kita sehingga hari ini menjalani ibadah puasa Ramadan. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kakak-kakak anggota gerakan pramuka dimanapun berada, sudah kakak-kakak ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal dan hal-hal baik lainnya yang dilipat gandakan pahalanya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh kepada kita semua bahwa sebagai atau berbagai macam bentuk ibadah, di antara ibadah itu adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Karena sedekah itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa jika engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, maka engkau akan membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Jadi itu salah satu contoh sedekah yang sederhana. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu hal lagi, perkataan yang baik juga adalah sedekah. Sedekah tidak perlu harta, tidak harus selalu harta, tidak harus selalu materi, tetapi perkataan yang baik, senyum juga semua ibadah sedekah. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Maka sedekah memiliki makna yang luas, yaitu makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam kategori sedekah. Kita sebagai anggota gerakan pramuka tentu tidak akan kehabisan sedekah, karena kita sebagai patriot, manusia Pancasila yang akan selalu siap sedia menolong sesama, mengabdi kepada masyarakat, itu adalah bentuk dari sedekah-sedekah kita. Sedekah anggota pramuka sesuai dengan janji kita dalam Trisatya dan pengamalannya dalam dasar Dharma Pramuka. Semuanya bisa kita jadikan sedekah dengan catatan kita selalu ikhlas dan tulus menjalaninya. Sebagai anggota gerakan pramuka tentu sudah teruji bagaimana janji kita dan dharma kita kepada masyarakat. Dan kakak-kakak semuanya, satu hal lagi, di bulan Ramadan ini yang kebetulan juga masih dalam suasana pandemi, saya berpesan agar tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga imun, menjaga kesehatan keluarga dan kerabat, teman-teman semua, agar kita masih tetap bisa lagi-lagi mengabdi kepada masyarakat sampai nanti Idul Fitri kita bisa membantu siapapun yang membutuhkan bantuan dari teman-teman kita. Dan kakak-kakak semua, semoga semua perjalanan Ramadannya dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalaninya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian, jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.